Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, pada pagi hari ini sebelum kita berdoa, seperti biasa kita akan baca firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Lukas 18 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Saudaraku, pagi ini saya hanya mau memberikan pesan Tuhan yang singkat bagi setiap kita, saudara. Pesannya adalah berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ya, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya untuk terus dan tetap berdoa dalam segala kondisi kehidupan kita. Dengan kita berdoa pada Bapa, artinya kita sedang merendahkan diri kita di hadapannya, saudara. Artinya kita sedang mengatakan bahwa kita perlu pertolongannya. Kita sedang berkata bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Dengan berdoa, kita sedang mengundang kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dengan berdoa, kita sedang menerima kekuatan yang baru untuk mengalir dalam hidup kita, saudara. Dengan berdoa, kita sedang mengatakan pada Tuhan bahwa kita berharap kepada Dia. Bahwa kita percaya Dia mampu menolong kita, saudaraku. Hari ini, saudaraku, dimanapun saudara berada, seperti apapun keadaan saudara dan apapun kebutuhan saudara hari-hari ini, biarlah saudara tidak jemu-jemu berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mintalah kepadanya yang murah hati itu, saudara. Ingat, Dia setia dan Dia baik. Naikkan syukur kepadanya, puji dan sembahlah Dia di dalam doa-doa kita, saudaraku. Agungkan namanya yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang peduli. Dia Tuhan yang penuh kasih kemurahan. Dia berkuasa melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang murah hati, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Pagi hari ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, Tuhan. Kami datang karena kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu, Bapa. Biarlah Engkau boleh menyatakan hadirat-Mu pada kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini, Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam tadi yang Engkau pelihara sempurna, untuk perlindungan-Mu yang ajaib dan dahsyat, ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur kami boleh bangun pagi ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru daripada Engkau. Kami percaya, Bapa, bahwa hari ini adalah hari yang Engkau jadikan. Hari ini adalah hari yang Engkau berkati, ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak jemu-jemu berdoa, Tuhan. Kami meminta biarlah Engkau, Tuhan, terus menarik kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Untuk menarik kami untuk tidak jemu-jemu berdoa kepada Engkau. Untuk kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami, Tuhan. Yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kemurahan. Pagi hari ini hamba mau berdoa bagi siapapun yang menonton video ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada, siapapun mereka, Bapa. Biarlah Engkau melawat mereka pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kasih karunia-Mu dalam hidup mereka. Mencurahkan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kasih-Mu mengalir secara ajaib di hati mereka, Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang baru, berikanlah mereka pengurapan yang baru, Tuhan. Mereka menjalani hari mereka hari ini dengan semangat, dengan antusias yang daripada Engkau. Mereka menjalani hari ini, Tuhan, dengan penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Mereka boleh rasakan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Mereka boleh merasakan sukacita yang melimpah-limpah di dalam segala kondisi kehidupan mereka. Mereka boleh melihat penyertaan-Mu yang sempurna ada atas hidup mereka, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau berdoa, Bapa, diberkatilah setiap apapun yang mereka kerjakan. Dibuat sukses pekerjaan tangan mereka. Bagi mereka yang sekolah, studi mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka diberikan hikmat oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang bekerja sebagai seorang karyawan staf, biarlah ada promosi Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Dimampukan mereka bekerja dengan excellence, mendapatkan ide-ide yang luar biasa daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan di dalam pekerjaan-Mu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mau berdoa bagi setiap mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit. Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah sembuh, saudaraku. Pandanglah kepada pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna. Dan percayalah Dia berkuasa, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu, Tuhan. Setiap area di dalam hidup kami, biarlah Engkau sendiri yang memberkatinya, Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang ambil alih, mengontrol kehidupan kami, Tuhan. Semua di dalam kendali-Mu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah perlindungan-Mu yang sempurna ada atas hidup kami sepanjang hari ini. Tercurahlah kebaikan-kebaikan dan anugerah-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami, Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja, Tuhan. Engkaulah yang layak ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita sudah berdoa, saudaraku. Renungan firman Tuhan pagi ini singkat saja. Saya mendorong saudara, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, saudaraku. Pada akhirnya tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.